Hey guys, hari ini saya diajak teman belusukan ke Bekasi dan di warung Betawi, yaitu di Jati Asih. Tempatnya ramai sekali ya, dan makanannya juga enak, dijamin puas. Dan hari ini saya pesan makan pecak ikan, dan teman saya pesan gabus pucung. Dan banyak sekali pilihan menunya, tapi hari ini cukup pesan gabus pucung dan ikan pecak. Yuk guys, ikutin videonya, tonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you. Dan ini saya dibawa kabur nih ke sini, nggak tahu nih makan apa nih. Ini makan apa nih? Tiba-tiba aja aku dibawa ke sini. Iya, makan itu apa? Makanan khas Betawi. Apa, soto atau apa? Parkirnya mau di mana? Bilang dong, nanti aku mundur. Biar keluar enak. Di kampung guys. Lihat gedung dulu. Iya, nggak ada gedung di sini, kampung ini. Jati Asih. Oke guys, ya parkir. Sekarang mau makan. Pesan langsung. Pesan. Coba cek. Masih ada. Apa lagi? Gabus pucung mau. Apa mau ikan ikan itu enggak? Yang segar-segar apa? Gabus pucung. Beda kamu gabus pucung, saya ikan pecak. Pecak ya. Apa? Teh, aku pesen berapa? Gabus pucung satu, pecak nila satu ya. Gabus pucung satu. Ala badan ekor. Terus, itu satu. Apa? Pecak ikan. Pecak nila. Oh. Sama bakwan mau nggak min? Ah? Mau bakwan? Terserah kamu. Ada jagung, udang pun. Udang aja deh. Jagung satu, udang satu gitu. Satu, jagung satu, udang satu. Minumnya apa? Hah? Minumnya apa? Minumnya ada apa aja? Minumnya satu aja. Iya, sementara ngambil. Oh, ini aja. Aku mineral yang dingin aja. Ada. Ada jeruk. Jeruk ada. Jeruk hangat. Petai enggak? Petai boleh. Kita mau lesehan. Yang rebus aja. Ah. Ini aja yang rebus ya. Ada lesehan enak. Apa satu aja pojok? Sini aja. Ya pojok yang adem yuk. Ya sini. Lewat sini bisa kan? Ramai banget ya. Ramai ya. Kita di mana? Kita ke sini. Yang ada kipasnya nih. Ini nasinya. Tuh guys. Ini pakai bakul. Ini piringnya udah disediain. Piringnya udah. Rajin banget sih, Bu. Iya, kalau di sini begitu ya disediain. Jadi ngelapin piring. Kalau ramai begini sudah pasti makanannya enak ya guys. Tempat kami itu
tuh ada di Jati Asih Bekasi, di pinggir masuk gang ya, di jalan apa Swatantra apa nih, nasinya tuh udah siap, tinggal nunggu menu yang kita pesan. Ibu cantik, ini warungnya biasa aja ya, enak. Iya, tapi yang dateng dong ya tuh mobil semua tuh, bangunannya pun kayak bangunan sengaja dia begini-begini. Apa sih, gedek ya kalau bahasa Jawa? Iya, gedek kena cowok, gedek loh. Nah, natural. Iya, masih kampung banget. Oke guys, kita tunggu ya menu datang. Oke okay. Oh, di sini menunya apa aja sih, Mbak? Sate kambing ada, sate ayam juga ada, sop kambing juga ada. Oh, menu makanan Betawinya ada gabus pucung. Menu favoritnya apa? Gabus pucung. Gabus pucung sama pecak ikan. Pecak ikan ya. Pecak ikannya ada ikan nila, ikan gurami, apalagi sih? Berbagai kali ya. Iya. Kalau untuk sayuran ada pecel atau apa gitu enggak ada ya? Ada tumis daun pepaya, ada tumis jengkol. Oh, waduh. Macam-macam deh. Sate juga. Ada pepes tahu, pepes jamur. Iya. Keren, mantap. Tumis daun. Ambil apa tuh tadi? Tumis daun mengkudu. Oh, daun mengkudu ditumis ya? Heeh. Kalau orang mengkudu mah daun rambutan, kalau orang Jawa daun rambutan, Jawa Timur tahu enggak? Apa maksudnya mengkudu mah itu ya buah ya? Mengkudu buah, ini sini daunnya ya? Iya. Bagus enggak untuk kesehatan? Fungsinya apa? Udah di sini lama. Minumnya udah disebutin. Minumnya itu satu jeruk panas. Sama jeruk panas satu. Jauh nih kita dari Sudirman, lari ke pelosok kampung. Kita diajak ratakan ke sini, biarin aja. Gak ada di Jakarta, ada kayaknya di pasar Minggu deh. Kayak gini. Coba cek. Sambal apa ini ya? Sambal bawang, baik. Sambal bawang. Di situ tuh ada usus goreng. Iya. Laper ya guys. Udah gak sabaran nih si ibu. Nah ini sudah datang menunya. Ini apa nih? Pecak ikan nila. Oh, pecak ikan nila. Ini yang spesial nih. Itu apa? Ini pecak ikan gabus. Ini kan gabus ya? Bakwannya. Oh, bumbunya kental sekali. Lalapan. Eh, rebus dong. Lalapan. Oke. Sendok dong, Mas. Nah, minumnya es jeruk biar steril. Ini gabus pucungnya nih. Kayak rawon, mungkin ya. Rawon tapi pakai daging. Kalau ini pakai ikan. Iya. Pucung. Bumbunya bumbu rawon ya? Iya. Coba-cobain. Enak gak? Ini enak. Makanya pakai gini, pakai daun. Kelalap sekali ya. Nah, ini. Mira mau makan lagi sebakul dong. Sedikit aja deh. Di sini emang disediain lagi sebakul, ya. Tapi gak disuruh makan semuanya. Nih. Ikan nilanya enak banget. Jeruknya di itu dulu. Ini kan beras ya? Iya. Beras ini. Oke. Terus selamat makan. Sudah makan pakai tangan enak ini. Pakai pete. Ini guys. Waduh. Mantap banget. Makan pakai ikan pecak. Aku makan pakai gabus pucung. Ini ada tumis daun mengkudu. Enak. Ada sop juga enak. Sop.
cari sop daging, sop sop iga ada. Wes, pete pakai pete enak. Pakai pete tuh, cantik-cantik doyan pete si ibu ini ya. Sate kambing. Tambah nikmat makan pakai pete. Sate. Nah, oh lihat dong dia makannya pakai pete. Obat cantik tuh kan pete. Ya. Obat cantik. Ini vitamin C alami. Pete. Mempercantik kulit. Kata siapa? Nambah cantik. Kata siapa? Kata saya. Enak banget, guys. Cabenya dan dia ada pete. Ini enggak bisa. Sendokin dong. Ambil aja pasangan. Ini. Pakai tangan, guys. Pakai tangan. Pete. Enak sekali. Minggu depan ke Medan Baru mau. Medan Baru ke Mayoran. Ini dong bagi. Ini daun papua enak nih. Pete. Daun papua. Sudah ludes dan temen juga sudah habis. Sudah habis, Bu. Sudah kenyangan kok. Makan ini au. Ludes. Sudah selesai. Kita bayar dan cus pulang. Soalnya rumahnya jauh, takut kesorean ya, guys. Oh, deket ya. Yang udah biasa kesini deket. Berapa, Bu? Kira udah masuk. Sayang ya, sayang sama aku ya. Oke lah. Sudah kenyang dan pulang. Coba lihat, guys, yang makan itu bermobil ya. Berarti keren ya, enak, mantap.